Okeylah guys, nak dijadikan cerita, dah tidur terbangun, saya nak share bot baru yang saya dapatkan semalam dengan korang. Okey, let's go. Okey, assalamualaikum, hello, what's up guys. Sebab tadi dah tidur terbangun, tak tahu nak buat apa, so saya nak buat review untuk bot ni lah. Okay. Yang ni Oppo Argus, right? Sebab yang ni adalah saya punya port sebelum ni, Oppo Vinci tak silap. Yang ni memang bagi saya port yang terbaik lah yang saya pernah gunakan, right? Sampai dah jadi macam ni dia saya gunakan. Saya charge hari tu, last-last dia dah tak boleh on lah. Okay, memang dia flavoring dia memang padu. Right. Lepas tu yang ni pun saya dah lama dah simpan. Breeze 2 lah. Okay, saya dah dapatkan OCC juga tapi macam dah kurang lah. Okay, lepas tu yang hari tu expire NXT. Okay, yang ni pun lama dah saya simpan, tengok tepi dia dah ada macam kopek dia punya cat tu sebab kena flavor. And satu lagi problem dia, saya rasa dia dah tak berapa nak melekat lah. Okay, tak tahu lah. Yang NXT ni tak ada magnet lah, tak silap. Okay, tapi masih boleh guna lah. Pun saya rasa dia punya flavoring dah tak berapa padu lah. So hari ni saya nak unboxing Argus pula, Oppo Vinci Argus. Okay, kita teruskan video kita. Okay guys, macam yang korang boleh nampak dekat depan dia, Argus, Oppo, bawah dia. Lepas tu dia punya apa tu, QR code lah, right? Lepas tu tepi dia pula, dan belakang dia. Okay, sekarang kita buka. Okay, yang ni saya dah buka awal lah. Ini dia punya apa tu, device dia, right? Lepas tu kita tengok apa yang ada dalam ni dia bagi. Buka dia. Okay, yang ni OCC yang berapa ohm saya dah letakkan dekat tank ni, yang MTL punya tank. Right. Lepas tu kita dapat dia punya manual dan satu lagi OCC. Okay, lagi dia ada bagi mic. Lepas tu dia ada bagi kabel untuk chargekan port ni. Okay, dia bagi type C punya port, right? Dan lagi, oh dia bagi menatang ni. Okey, kita masukkan balik. Lepas tu kat dalam dia ada bagi ni je lah. Okey, satu tank yang macam ni, yang cerobong dia besar. Okey, saya guna, try guna yang ni dulu lah. Lepas tu ada lagi lah. Jadi kita simpan je lah ni. First kali kita tengok yang ni, dia punya apa ni, dia punya device ni. Okay, buku batu untuk on kan dia, kita macam biasa tekan 5 kali, nak off pun tekan 5 kali, right? Lepas tu tempat adjust dia punya apa tu, watt lah. Apa tu, max power dia 40 watt lah. Dia boleh kita apa tu, kita nak tekan ataupun auto untuk adjust tu, kita tekan button ni 3 kali lah.
tu dah silap. Okey, dia tukar A, tak nampak sangat. Jap saya biasakan dia. So ya, yeah, kalau masih tak nampak. Lepas tu dia ada 0.3 ohm. Alright. Lepas tu tengok tempat dia punya ni. Charger dia memang terbaik juga. Alright. Type C guys. Kita pilih yang variasi dia apa ni, yang carbon fiber lah, dia macam tu. Kita nampak sini ada Argus punya tulisan tu. Okay, memang nice gila. Okay, yang ni kalau korang nak gantung kat leher lah, boleh clip kat sini lah. Right, memang terbaik. Okay, port ni saya dapat dengan harga RM95 dari NK Vape. Alright, saya letakkan link page tu dekat bawah video ni. And saya nak Twitter sikit lah. Okay, sekitar lah. Saya nak tukar angle. Okay, sampai mana saya cakap tadi? Saya cakap sampai, oh, saya dapatkan Argus punya buku Argus ni dengan harga RM95 lah. Sebab masa tu adik saya, adik perempuan tu cakap ada satu kedai vape tu yang masa dia belajar dekat Kuching tu, dia punya kawan sama sekolah lah, sama tempat dia belajar tu, yang lelaki lah. Okay, yang isap vape, dia cakap kalau dia orang beli barang vape, dia orang memang akan pergi kat kedai tu lah, NK Vape tu. Sebab dia cakap memang murah lah. Tapi kedai tempat yang satu saya beli ni, yang biasa saya beli, saya tak nak sebutlah tempat ke mana. Okay, dia, nanti lah saya cerita. Saya ceritakan pasal NK Vape dulu. So dijadikan cerita tadi, saya dan dia pergilah kat NK Vape tu, tengok barang-barang situ. Lepas tu saya tanyalah pasal ni Bupu Vinci ni, sebab dia memang rasa memang Bupu Vinci lah yang terbaik setakat yang saya guna sepanjang saya isap vape ni. Dan saya tanya, untuk Bupu Vinci masih ada ke? Sebab Bupu Vinci ni saya beli masa PKP tahun lepas kot. Memang dah 1 tahun. So budak tu macam terkejut lah, sebab sampai dia cakap Bupu Vinci tu dah legend sangat. Ya, okay, memang dah lama tu. Okay, lepas tu saya tanya lagi yang, so apa yang Bupu yang boleh dikatakan lebih kurang sama lah macam Bupu Vinci dia punya performance lah. So dia suggestkan saya Bupu yang Argus ni lah. So saya tengok Bupu Argus pun dia lebih kurang macam, oh nice juga lah design dia. Right, so senang nak genggam macam ni. Lepas tu dia punya tip ni ok lah, memang steady juga. Dan setting, untuk setting dia senang, so agak senang. Dan lepas tu saya pergi, dah saya bayar, harga dia RM95 macam tu. Warranty 1 bulan dia bagi, 1 bulan lah, tak silap lah, 1 bulan lah. Jangan dihilangkan receipt lah, dia cakap macam tu. Kalau terkena air ke, apa jatuh ke rosak, tu memang bukan dalam warranty lah. Kalau tengah charging ke, dia pandai crash ke short ke macam tu, memang tu dalam warranty lah dia cakap. Lepas tu saya pergi lagi cari flavor yang saya suka, The Barrel, yang free base punya, yang fruity lah, fruity. Tapi tak jumpa lah. Dah pergi dalam 1, 2, 3, 4 kedai lah, semua yang ada fruity dan campur dengan tobacco punya, dia punya base tu. Tapi saya memang tak masuk lah kalau tobacco ada. Okay, memang saya layan yang fruity je. Then lepas tu saya cubalah pergi tempat yang saya pergi, yang selalu saya beli pot, yang 1, 2, 3 ni. Yang 2 ni saya rasa saya order dari Shopee lah, yang beris tu, yang
Ni pun saya dah lupa, nanti saya letakkan dia punya link kalau saya masih jumpa yang dalam boxing untuk buku Vinci ni kalau ada. Okey. Saya pergi kedai tu dan tanyalah. Cuba tanya. Kalau betul lah NK Vape tu murah, yang sangat-sangat murah lah barang dia, macam yang adik saya cakap tu. So saya tanya satu kedai tu, cubalah usaha ni. Kalau Argus punya buku Vinci ada tak? Saya tanya kalau ada kedai tu. Tak ada, dia cakap dah habis dah stok. Okey, kalau ada berapa harga dia? RM199 guys. Boleh beli dua dari NK Vape tu. Bukannya saya tak tahu lah, banyak juga yang member bagi tahu kat saya kedai tu memang macam macam tu sikit lah. Okay. Saya bukan nak condemn kan, tapi saya pun macam kenapa lah kedai tu macam dia jual harga sampai jam tu. Tapi saya positif je, saya anggap mungkin NK Vape ni dia dapat stok tu dengan harga modal yang murah, dan yang kedai tu mungkin harga dia dapat dengan harga yang mahal sebab sedah dia jual dengan harga yang mahal lah. Okay. Kita anggap macam tu je lah. Okay, kalau kita tak nak condemn ke orang. Dan bagi saya, Upo ni memang terbaik lah. Walaupun ada lagi yang lagi baik dia Upo, saya rasa memang boleh lah dengan harga dia RM95. Dan saya suka dia punya design, dan masih banyak lagi dia punya design yang lain kala-kala ni. Dia punya grip ni, tempat pegang dia lah. Okay, so saya memang suka dengan Upo punya style. Right. Saya tengok asap dia pun memang padu. Yang ni saya gunakan flavor yang The Lunatic Menas Masa Manis lah. Okay, yang free base. Yang flavor yang saya selalu guna tu, yang flavor chewing gum tu, saya letak dalam Aspire NXT ni. Saya letak dalam Breeze tu. Entahlah. Lepas tu saya letak dalam ni first sebelum Lunatic tu. Memang dah rasa dia macam rasa basi, dah rasa buruk. Saya tak tahulah, mungkin flavor tu expired ke apa. So saya tak nak gunakan flavor tu lagi, dan saya terpaksa lah beli flavor yang lain pula. Alright. So mungkin flavor yang selalu saya hitap tu memang dah expired lah kot. Mungkin lah, sebab tu rasa dia dah buruk sangat lah. Memang tak ada rasa apa, tak ada rasa manis, memang rasa macam air pipe je rasa dia. Okay. So kalau korang nak dapatkan pot yang murah lah, so lepas ni saya memang akan pergi kat NK Vape je mungkin. Right. Kalau dia ada stok barang yang saya nak. Okay. Apapun, last video, jangan lupa untuk subscribe video saya sebagai tanda support. Like, comment and share bosku. Dan kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye-bye. Jadu.